warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, para pecinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kangen enggak sama Rasulullah? Ayo. Kangen aja atau kangen banget? Masya Allah, yang benar-benar merasakan rindu pada baginda Rasul. Yuk, banyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau bersabda dalam sebuah hadis, man ahabba syai'an kathura dzikr. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentunya dia akan sering menyebutnya. Benar enggak? Cinta sama suaminya, masya Allah, yang diceritakan tiap hari, tiap detik, suaminya, suaminya, suaminya. Siapapun orang yang dicintainya pasti sering disebut. Maka saya, anda, kita semuanya merasakan dan mengaku cinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita banyak bersolawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyar. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali solawat, Allah membalasnya dengan solawat 10. Subhanallah, 1:10. Yuk, berat apa berat? Ringan kan? Mudah-mudahan kita, lisan kita jangan pernah kering dari kita membaca solawat. Sahabat, solawat itu banyak sekali ya, macamnya solawat banyak sekali. Bisa solawat naria, solawat tibil kulu, solawat asyuhil yang sekarang lagi viral ya. Apapun bentuknya, apapun bacaannya, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Saya Da'iyah Malah dari Masjid Nabawi, Madinah. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.